Menanggapi dugaan Rizky Bilar terkait kasus KDRT dan jadi simpanan tante di Kalibata, Ivone Inawadi angkat bicara. Sosok Ivone Inawadi yang mengaku dekat dengan Rizky Bilar ini memberikan tanggapan terkait kasus yang menimpa rumah tangga Lesti Kejora. Saat ditanya tentang kepribadian Rizky Billar, Ivone Inawadi mengungkapkan jika suami Lesti Kejora itu anaknya baik dan pintar. Bahkan menurut Ivone, Rizky juga sangat menghargai teman-teman di sekitarnya. Yang aku tahu, dia itu nggak pernah sedih, nggak pernah cemberut, nggak pernah marah. Sama teman-teman menghargai, apalagi dia pintar dan cerdas, ungkap Ivone. Maka dari itu, ketika mendengar isu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Billar, Ivone Inawadi sangat terkejut dan tidak menyangka itu dilakukannya. Kagetnya luar biasa, anak yang saya sayangi, anak yang saya kagumi, setega itu dan memukulnya itu bukan mukul biasa, jelasnya. Pandangan Ivone terhadap kasus KDRT memang sangat tidak setuju. Menurutnya, perbuatan seperti itu tidak bermoral. Dari sisi saya sebagai seorang ibu dan hukum di negara manapun, itu tidak dibenarkan sama sekali. Kekerasan dalam rumah tangga benar-benar perbuatan yang moralnya tidak bisa diterima, tegas Ivone. Selaku orang dekat Rizky Billar, Ivone sangat berharap bisa bertemu dengannya untuk menjawab rasa penasarannya. Harusnya kan etikanya dijaga, makanya saya mau ketemu dia. Dia Rizky, kenapa? Ada apa dengan kamu? Itu yakin bikin saya bertanya-tanya terus, ucapnya. Ivone menambahkan, pembicaraan dengan pesan untuk setiap yang berumah tangga untuk menjaga dan tidak main tangan atau kekerasan dalam rumah tangga. Terkait dugaan sebagai istri pertama Rizky Billar, Ivone Inawadi hanya tertawa melihat ribuan komentar dan menjelaskannya. Ya ampun, masa orang tua disebut istri pertama? Makanya saya ketawa aja, saya bilang bukan tantenya Rizky Billar yang kayak gitu. Saya berhubungan dengan Rizky Billar karena pekerjaan, ungkap Ivone Inawadi. Harus diakui, semenjak Rizky Billar melakukan dan dilaporkan terkait kasus KDRT oleh Lesti Kejora istrinya, Rizky Billar terus dihujat dan disebarkan dengan berita-berita yang cukup menyedihkan oleh banyak oknum. Berbagai isu miring dan tudingan-tudingan yang tidak benar terus ditujukan kepada Rizky Billar semenjak kasus KDRT mencuat ke publik. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya.